misi untuk Tuan Rumah Felda tetap menggunung pada malam ini. Ya, dan mereka juga perlu bantuan daripada Amri di sana, pemain import dari Singapura, Syed Ani. Ya, hanya satu pertukaran untuk Felda. Josini Syad kembali ke dalam kesebelasan utama, tidak diturunkan. Ya, tiga pertukaran daripada Kedah dan Aidil Azmi Yusof, Riza Ghazali diletakkan kembali di back kiri dan back kanan. Farhan Roslan menggantikan Zakwan dan dimulakan oleh pasukan pelawat, diperhatikan oleh jurulatih mereka Adil Syahrin yang begitu tenang sekali. Lencangan gol! 1-0. Ketajaman itu ditunjukkan sekali lagi. Josini Syad meletakkan Felda mendahului Kedah dengan 1-0. Agak sensasi. Lokman memberikan sepakan percuma. Dan Hadi di situ telah melakukan gerakan yang terlalu awal. Beliau menjangkakan akan membuat rembatan ke kirinya. Tetapi bola pergi ke sebelah kanannya melencong tepat kepada gawang Kedah. Yang akan mengambil sepakan penjuru set pieces, tetapi beliau sudah menjaringkan beberapa gol melalui tandukan. Beliau dimasukkan dalam kotak penalti. Badrul cuba menanduk, tapi ruang ini, walaupun cuba mencari Fernando Rodriguez, tangkapan selesa akhirnya untuk penjaga gol Felda, Nur Azlan Razali. Terlepas pula di sana. Ada peluang untuk Felda menjadikan kedudukan 2-0. Felda mendahului Kedah. Jaringan Faiz Mazlan. Kesilapan yang membawa padah di sana. Tetapi malam ini Felda pula yang mendahului 2-0. Dan sangat baik daripada Faiz Mazlan. Beliau sangat tenang dalam kawasan seperti ini. Dan apa yang kerja keras mereka dihasilkan dengan gol seperti ini. Mereka memenangi bola kembali daripada kesilapan. Sekali lagi Lokman di situ di bahagian belakang dengan satu sentuhan yang sangat-sangat lemah daripada Lokman. Dan Faiz Mazlan mengambil kesempatan ke atas kesilapan itu. Cuba dilakukan oleh Badrul Bakhtia dan Fazrul Daniel. Lihat seperti ini. Sekali lagi Asakan malah berjaya merampas possession. Khairul Lamri ke sebelah kanan untuk Canturu. Sudah pun masuk. Rembatan daripada Canturu. Mungkin itu yang yakin kali ini sebenarnya. Tolakan dekat yang tidak menjadi sebelum ini yang bau padah dirampas oleh pemain baru. Tapi Kedah ingin merapatkan jurang. Terkena tiang gol di sebelah kiri. Tanah balen masih lagi. Josini Syad mencongkan di sini. Thiago ada membuat sentuhan. Bola terkena pala. Gol. Hampir di sana. Gol ketiga. Kedah bersama-sama dengan Muhammad Farhan Roslan di sana. Badrul mencari sudut. Hampir-hampir untuk menjaring puisan semula. Balik kepada Josini Syad untuk Felda. Rembatan ke tengah. Terlepas seketika. Khairul Amri membuat percubaan susulan itu. Ada tampanan tetapi masih lagi ada ruang untuk Felda. Jadi keputusan yang tegas dilihat jelas oleh pengadil pelawanan S. Logi Suaran. Walaupun ada kedengaran segelintir penyokong-penyokong Kedah maukan sepakan penalti kerana setakat ini ini pula detik yang lebih berat untuk Kedah, terutamanya bek tengah mereka Renan Alves yang telah pun dilayangkan kad kuning. Kad kuning kedua. Kad merah dikeluarkan oleh pengadil pelawanan S. Logi Suaran. Ini bermakna dengan baki. Ya, ini adalah ada sekali lagi ada sedikit tolak tarikan sebenarnya daripada Thiago ke atas Bauman. Tapi saya rasa kedua-dua pemain pun mempunyai tarikan-tarikan, tetapi cara Bauman jatuh. Bauman melunaskan tugas yang diberikan. Kedah merapatkan jurang tidak berapa minit saja setelah mereka terpaksa bermain dengan 10 orang. Renan Alves telah pun dikeluarkan, tetapi suntikan gol ini mengubah kedudukan 2-1. Felda mendahului Kedah. Cungan yang bagaimanakah yang dapat dilakukan oleh Edgar Bernard, agak tinggi tetapi melepas pertahanan Kedah yang tiada lagi ke khidmat Renan Alves. Baik sepakan penjuru Daniel Amir. Gol ketiga. Felda nampaknya dengan jaringan Khairul Amri untuk memahat kedudukan mereka. Selamat dalam Liga Super musim 2020. Di akhir separuh masa yang kedua ini, satu hantaran yang baik ke dalam kotak penalti. Thiago yang melompat yang
paling tinggi diselamatkan oleh Abdul Hadi, tidak dikeluarkan dengan cepat daripada pertahanan Kedah, dan Khairul Amri mendapatkan sentuhan ke atas rebound tersebut dan menjaringkan gol ketiga Velda dan gol keempat peribadi dalam Liga Super. Adakah gol ini yang akan memberi mereka tiket ke Liga Super? Dia juga memainkan peranan. Ikeda sekali lagi. Masih lagi ada ruang untuk Velda. Cemerlang melengkapkan status mereka sebagai The Fighters, menjaringkan gol keempat, meleburkan sisa cabaran Kedah dengan kedudukan ini. Tuan rumah Velda mendahului Kedah dengan 4-1. Jaringan Jazazrin Jamaluddin yang diraihkan oleh ketua pasukan Velda, Jazazrin Jamaluddin, sama-sama dengan Christy Jaisilan sebentar tadi. 2 minit masih yang ditambah. Dengan kedudukan yang mula melebar, agak sensasi keputusan ini. Apakah yang telah terjadi kepada pasukan Kedah? 4-1 Velda mendahului sebelum menantikan whistle penamat. Apakah kesempatan ini untuk boleh sekali lagi mengubah jaringan untuk gol kelima? Dileburkan 2 gol dalam tempoh masa yang ditambah ini. Sentuhan KI Kedah. Tindakan yang tidak selfish daripada S. Chanturu mengubah segala-galanya. Malam yang penuh suspense di Stadium Tun Abdul Razak dijangka menjadi malam yang penuh pesta. Velda menambah jaringan lagi, mengubah kedudukan lagi, mendahului Kedah dengan 5-1 sekarang ini. Pemain yang masuk, ini dia kita lihat gerak. Penjaga gol Kedah telah pun keluar. Ada 2-3 pemain Velda. Ruang kosong yang tinggalkan pertahanan Kedah. Tolakan ke tengah Chanturu. Kedah menjaringkan gol kelima. Apakah yang telah terjadi? Kalau 2-3-0 ataupun...